Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tips mengatasi masalah hotspot pada Windows 11. Jadi, ada beberapa masalah yang timbul dari hotspot Windows 11 yang kita hidupkan ya. We can set up mobile hotspot. Jadi hotspotnya itu tidak bisa diaktifkan ya di sini ya. Sudah kita lakukan aktifkan, maka dia tetap muncul seperti ini. Untuk mengatasinya, start Windows, kemudian pilih settings, lalu pada bagian network and internet. Jadi kita pastikan dahulu koneksinya itu dari mana. Apakah dari internet kabel atau dari WiFi? Selanjutnya kita buka driver dari WiFi adapternya ya. Klik kanan logo Windows, lalu pilih Device Manager. Kita cari pada bagian Network Adapter. Di sini kita cek pada bagian driver WiFi-nya yang digunakan. Kita lakukan update pada driver WiFi-nya dengan versi yang terbaru. Share automatically for driver ya. Hal ini bisa juga untuk mengatasi masalah dari perangkat WiFi adapternya. Selanjutnya, pada logo Windows, klik kanan, lalu pilih Run. Kemudian kita ketik regedit. Oke, jika sudah masuk pada bagian regedit, kita cari pada bagian hkey local machine, lalu system, kemudian current control set, lalu service, kemudian kita cari di sini WLAN service ya, WLAN SVC tulisannya. Ketik saja di sini W. Nah, ini dia. WLAN SVC ya. Kemudian kita pilih pada bagian parameter, lalu kita cari lagi. Kita lebarkan dulu ya. Lalu di bagian host network setting, kita klik kanan, lalu pilih delete. Kita hapus pada bagian value ini. Jika sudah dihapus, selanjutnya lalu kita restart. Jika sudah di restart, kita bisa lakukan tips selanjutnya. Cek pada bagian view network connection. Nih. Kita pilih. Nah, di sini tidak ada Microsoft virtual adapternya ya. Local area connection. Untuk mengatasinya kita bisa lakukan klik kanan, lalu pilih device manager. Nah, di sini cek pada bagian ini, network adapter. Pada bagian Microsoft WiFi direct virtual adapternya ini terdisable. Jadi kita lakukan enable. Kemudian kita cek pada bagian pencarian, cari view network connection. Kita pilih. Nah, di sini virtual adapter belum ada ya. Barulah kita aktifkan koneksi hotspotnya. Nah, di sini kita aktifkan. Nah, baru muncul adapter dari sini ya. Setelah kita hidupkan, dan hotspot pun sudah bisa dipakai. Oke, semoga tips ini bermanfaat. Jika ingin bertanya, silakan komentar di bawah. Sampai jumpa pada video selanjutnya.